Mei 2023 tentunya di hari terakhir pendaftaran bakal caleg Liga Selatan di tahun 2024. Partai Golkar ya. Di sini saya ketemu nih, luar biasa. Yang ikut ke kantor KPU Kota Cirebon. Ini salah satu bakal caleg dari Partai Golkar dari 4 ya, Mas. Iya. Ya, Robin Sar. Wah, luar biasa. Bang, bagaimana Bang persiapan-persiapan untuk 2024, Bang? Ya, kita sudah memaksimalkan ikhtiar ya, dari segala apa, dari pendataan. Kita ingin tim ini tersusun secara struktur, terdata, semua biaya data, teman-teman yang kita himpun dalam sahabat Robisar. Intinya kita sudah ikhtiar maksimal. Ada sahabat Robisar? Ada sahabat. Oh, luar biasa. Kemarin ada salah satu postingan juga menyediakan satu mobil ambulan ya, Bang? Ya. Apa tujuan Abang membuat mengadakan ambulan ini? Ya, atas dasar memang kita ingin bermanfaat di lingkungan masyarakat. Kita ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk masyarakat lingkungan, dan kita pun makanya menerbitkan program mobil ambulan gratis untuk membantu meringankan mungkin dari masyarakat yang membutuhkan dari sepatu, baik untuk yang sakit ataupun untuk mengangkat jenazah. Wow, luar biasa. Di sebelah saya juga nih ada nih toko pemuda lah di Pulau Merak ya, Bang Denny. Bang Denny, saya lihat melihat sahabat Robisar ini kayaknya Abang begitu antusias ya, Bang ya? Iya. Sosok Robisar di mata Bang Denny? Ya, tentunya kami dari unsur pemuda sangat mendukung sendiri awal bagaimana kemudian ada perwakilan dari pemuda di Dapil 4 ini. Nah, kami lihat sosok Kang Robin Sar ini sangat luar biasa dan kami kira sangat layak dan pantas untuk kami dukung dan dorong dalam rangka menjadi wakil rakyat di khususnya Dapil 4 Pulau Merak dan Gorontalo. Luar biasa, sukses selalu.